Kalau saja keluargaku tidak bangkrut, aku tidak akan bekerja seperti ini. Bau pecundang. Siapa? Saya teknisi dari layanan internet. Aku tidak tahu orang-orang seperti apa yang tinggal di tempat ini. Saya datang karena mendapat laporan bahwa internet Anda tidak terkoneksi. Bau apa ini? Baunya seperti bakal hewan yang membusuk di hari hujan. Selamat datang. Ada apa dengan matanya? Apa matanya seperti itu? Pak, Anda tidak mau masuk? Oh, baik. Kalau begitu, permisi. Sejak minggu lalu, tiba-tiba internet saya tidak bisa terkoneksi. Padahal biasanya internet saya tidak pernah terganggu. Kenapa tiba-tiba tidak bisa terkoneksi? Tolong segera perbaiki, Pak. Oh, baik. Saya lihat dulu. Wah, Anda sangat bisa diandalkan. Anda baik sekali, Pak. Aku akan bergegas selama pergi dari sini. Punggungku terasa perih karena tatapannya yang berlebihan. Tidak ada masalah pada jaringan internet Anda. Ternyata kabelnya putus. Ya ampun, kenapa kabelnya putus? Apa karena digigit tikus? Atau apakah ini lelucon takdir akan saya bisa bertemu dengan Anda? Baiklah, saya sudah mengganti kabelnya secara gratis. Sekarang internet Anda sudah dapat berfungsi normal. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ya ampun, Anda sudah mau pergi. Bagaimana kalau Anda minum teh dulu selagi ada di sini? Tidak usah, saya harus pergi ke rumah berikutnya. Maaf. Aduh, sayang sekali. Pak teknisi menikus seorang. Kalau begitu, tolong beri saya kartu nama Anda. Saya akan menghubungi Anda jika ada masalah. Ah, baik. Ini. Aku harus segera pergi dari sini. Sebentar. Apa? Tunggu dulu. Sudah saya bilang tunggu sebentar. Benar-benar wanita yang aneh. Aku tidak ingin bertemu lagi dengannya. Pak, Anda tidak boleh pergi begitu saja. Saya sudah memanggil Anda, tapi sepertinya Anda tidak mendengarnya. Saya berlari lewat tangga. Cepat kan? Ini nomor telepon saya. Silakan menghubungi saya kapanpun. Siapa tahu Anda membutuhkannya. Sampai ketemu lagi, Pak teknisiku. Segar sekali. Aku lapar. Apa sebaiknya aku makan sesuatu ya? Sampai ketemu lagi, Pak teknisiku. Tadi benar-benar wanita yang aneh. Aku tidak bisa melupakannya. Apa ini? Sepertinya aku mencium bau itu dari rumah. Aku harus segera mencuci baju kerjaku. Hah? Kurasa tidak.
Tidak ada orang yang mau datang ke rumah jam segini. Kenapa kau kemari, Rina? Apa aku boleh masuk sebentar? Kenapa? Ada masalah apa? Dia datang lagi ke depan rumahku. Maksudku, penguntit. Baiklah, ada apa? Aku pernah cerita padamu kan? Setelah putus denganmu, aku diganggu oleh penguntit. Ya, kau pernah cerita. Penguntit itu muncul lagi di depan rumahku. Itu? Tapi kenapa kau datang ke rumahku? Sebentar, dalam hubungan kita, kita bahkan tidak bisa melakukan ini. Memangnya apa hubungan kita? Kita teman dekat. Hubungan kita tidak jelas. Hei, jangan seperti itu terus. Apa kau tidak punya teman? Bagaimana bisa kau datang ke rumah mantan pacarmu karena takut? Apa kau masih punya perasaan padaku? Hah? Bukan begitu. Saat berpacaran, kamu bertengkar setiap hari. Meski begitu, hubungan kami tidak buruk. Aku yang mengajaknya putus karena tidak bisa fokus berpacaran saat keluargaku hancur. Aku bilang pada ibuku kalau aku sedang di rumah teman. Aku akan merepotkanmu hari ini saja. Hah, baiklah. Wah, sudah lama aku tidak kemari. Apa-apaan ini? Kenapa kau berbaring di kasur? Memangnya kenapa? Ya, cepat berbaringlah di sini juga. Kau ini benar-benar ya. Apa kau sudah melapor pada polisi? Aku sudah melapor, tapi senior itu tidak melakukan apapun. Jadi polisi bilang mereka akan memperkuat patroli. Ya, tidak akan ada yang terjadi. Apa hari ini juga kau akan tinggal di rumahku? Oh, itu... Tak apa, kau boleh di sini terus. Tinggallah di sini sampai kau merasa tenang. Benarkah? Aku boleh tinggal di sini? Aku pergi dulu. Ya, selamat jalan. Apa dari dulu sudah ada pot bunga di sini? Semua daunnya layu. Sepertinya tanaman ini diambil dari suatu tempat. Ah, nanti aku bisa telat. Apa ini? Kenapa dia menatapku tajam seperti itu? Belakangan ini aku sering bertemu dengan orang-orang aneh. Rina, aku pulang. Apa dia sudah pulang ke rumahnya? Kenapa aku masih mencium bau itu? Apa ini perasaanku? Tidak kok. Sepertinya memang bau. Aku harus membuka jendela. Kau sudah datang? Ya, aku membeli bir. Wah, bir. Baguslah. Pas sekali aku ingin minum bir. Aku tidak pernah putus denganmu. Kau sendiri yang memutuskanku. Kau mabuk. Cepat tidur. Aku sama sekali tidak mabuk. Kau tidak tahu. Aku berbicara dengan jelas. Duh, keterlaluan. Kamu memutuskanku secara sepihak lalu menghilang. Bahkan saat aku menelponmu, kau tidak menjawabnya. Kau juga mengganti password rumahmu. Saat itu aku... Aku tahu. Waktu itu kau sedang kesulitan. Tapi kenapa?
Kenapa kau tidak berpikir untuk bergantung padaku saat menghadapi kesulitan seperti itu? Aku benar-benar kecewa. Maaf. Maafkan aku. Ayo kita mulai lagi. Apa? Tapi... Shh. Kau hanya perlu mengikuti kataku saja. Dia benar-benar tidak berubah. Bangun, tidurlah di kasur. Kau milikku. Pak teknisi milikku seorang. Siapa jalang sialan yang ada di sampingmu? Aku tidak bisa memaafkannya. Aku akan membunuhnya. Tunggu sebentar, Pak teknisi. Aku akan menyingkirkan jalang sialan itu. Kau sudah bangun? Oh, ya. Apa itu mimpi? Apa? Bukan apa-apa kok. Kau mau sarapan apa?